waspadai USD/JPY sedang terkoreksi. Secara umum, bias harian pergerakan USD/JPY terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang terkoreksi ke sekitar area kritis. Jika pergerakan USD/JPY tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 114,34 sampai 114,23, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas di mana ada potensi harga akan menyentuh area 114,79. Sebaliknya waspadai jika harga USD/JPY terus bergerak ke bawah dan menembus level 114,23 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 114,06. Sekian analisa forex untuk tanggal 24 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.